Pemirsa sampai kita di akhir acara kita. Sekarang giliran di Direktur Pukat UGM, Zainal Arifin Mukhtar. Silakan. Ucap. Karni. Yang pertama barangkali um, saya harus dudukkan posisi bahwa saya menolak jelas pansus ya. Sudah udah, berkali-kali kita sampaikan. Dan menurut saya pansuslah yang kemudian menggeser Kejadian besar pemberantasan korupsi ini hanya menjadi novel dan aris, dan itu menurut saya harusnya dihilangkan kesan itu. ya Dan dari awal memang saya sudah nyatakan pansus tidak punya agenda yang jelas. Di mana-mana negara manapun, ketika mereka membentuk yang namanya the Right Inquiry atau pansus atau kemudian e, melaksanakan yang namanya enquete itu dengan pola yang jelas, dengan metode yang jelas, dan itu dinyatakan di awal apa yang mereka mau temukan dan sampai sekarang pansus menurut saya tidak tidak jelas mau menemukan apa. Um, dan tapi kalau soal pansus ini biarkanlah Mahkamah Konstitusi nanti akan memutuskan dan kita berharap sebenarnya Mahkamah Konstitusi segera memutus karena 28 ya. Uh, kayaknya pandangan akhirnya 28. delapan uh, agenda 28. Oke. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal saya ingin menyitir kembali pembicaraan dari Bang Karni di awal tadi bahwa jangan pernah lupa ribut-ribut ini sebenarnya ada sejarahnya sejarahnya itu adalah tak kalah KPK diserang oleh suatu problem di tahun 2000, 2014 2014 sampai 2000 eh, lalu kemudian lahirlah komisioner-komisioner eh, yang ditunjuk oleh presiden Situ ada tiga orang yang tunjuk oleh presiden. Saya tidak menyalahkan mereka, tapi tentu ada problem akibat mereka mau mempercepat mengisi KPK. Kala itu, seingat saya, mereka mengisi KPK dengan cepat-cepatan. Jadi langsung diisi semua jabatan kosong sehingga ada istilah bahwa terjadi bedol desa dalam tanda kutip. Pindahan dari kepolisian itu kemudian pindah rame-rame ke uh, KPK. Saya lagi-lagi tidak menyalahkan semua polisi pasti buruk tidak mungkin tapi poin saya adalah selalu susah mencari orang baik secara jama selalu susah tuh kalau kita dapat kosong jabatan kosong ada banyak dan mau nyari orang baik secara jama itu selalu sulit saya ingat betul bagaimana pembentukan pengadilan tipikor waktu itu pengadilan tipikor kita tolak waktu itu kita tolak dibangun di seluruh Indonesia jangan pengadilan tipikor dipaksa dibangun di seluruh Indonesia sehingga saya dengan Pak Romli, kita dorong bahwa pengadilan tipikor itu dibikin zonasi saja sementara waktu. Kenapa? Karena mencari orang baik hakim langsung banyak secara bersamaan itu sulit dan hasilnya apa? Memang ter faktanya akhirnya ada beberapa pengadilan tipikor yang rontok karena problem suap itu sendiri. Nah, kejadian kemarin itu adalah kejadian bedol yang kemudian tiba-tiba dan itu menurut saya mempengaruhi apa yang terjadi pada hari ini dan. Pertarungan Aris dan Novel, menurut saya pertarungan yang sesungguhnya sederhana. Sesungguhnya sederhana. Mari kita pelajari secara uh, kronologik. Ya, kalau saya salah, mohon maaf. Kronologiknya adalah ada pemeriksaan di bulan November, November atau Desember 2016, yang di situ mulai menyebut nama Aris. Bulan Februari keluarlah email yang mempersoalkan Aris itu. Ya saya mengatakan bahwa ya bisa jadi novel kemudian menyitir hasil pemeriksaan yang lama. Dan 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 ya tentu saja boleh orang kemudian mengatakan itu masalah buat dia dan melaporkan silahkan. Tapi menurut saya proses internal kan seharusnya diberjalan. Karena proses internal ini menjadi sangat penting. Ini adalah organisasi yang dibangun, dia punya proses internal, dia punya mekanisme, dan harusnya mekanisme itu ditempuh. Nah, soal tidak ditempuh atau apa, silahkan nanti e, pimpinan KPK mengklarifikasi. Tapi bayangan saya, silahkan problem ini diselesaikan. Jangan kemudian ini seakan dipersonalisasi, kemudian angket, panitia angket seakan-akan membuat ini menjadi komoditi yang kemudian dibawa, lalu kemudian ini menjadi ribut, seakan-akan aris versus novel. Padahal sebenarnya ya, ini persoalan yang seharusnya lebih sederhana saya membayangkan belakangan ini banyak orang mengutip hal yang sederhana lalu kemudian diangkat menjadi seakan-akan luar biasa. Saya membayangkan terjadi di dalam logika kepala kita seringkali kita melakukan secara jama'ah yang disebut dengan pars pratoto. Sebagian lalu kemudian kita buat secara keseluruhan. Seakan-akan ada pertarungan antara dua penyidik itu membuat penyidik KPK semua berantakan. Di mana logikanya? Kalau ada dua penyidik yang bersaing, sebutlah bicara soal perdebatan mereka, lalu bagaimana logikanya dianggap seluruh penyidik itu bermasalah? Mana sih lembaga yang tidak ada problem di dalamnya? Mana lembaga yang tidak ada perdebatan di dalamnya? DPD sampai sekarang itu berantem. DPR beberapa kali tuh sempat gontok-gontokan mau mau bahkan dorong-dorongan mau berantem. Apakah itu menunjukkan DPR buruk? Kan enggak ada yang dilaporkan ininya lah, ada yang dilaporkan sekretarisnya lah. Kan tidak menunjukkan bahwa sistem kesekretariatan di DPR pasti buruk. Kan nggak begitu. Nggak bisa kita membawa logika karena satu, maka keseluruhan. Apa yang disebut dengan Majas Pars Pratoto. Hanya karena satu kasus, satu contoh tiba-tiba dianggap secara keseluruhan itu menjadi buruk. Dan ini menurut saya harusnya tertib kita secara nalar gerakan tertib nalar ini menjadi penting belakangan karena saya melihat bahwa seringkali ada satu perkara lalu kemudian dia akan seakan akan seakan-akan menjadi merusak secara keseluruhan. Tadi misalnya pernyataan Bang Johnson menurut saya menarik. Dia bilang negeri ini negeri SOP. Itu bisa jadi benar. Tetapi jangan lupa bahwa yang namanya KPK, lembaga negara seperti KPK itu dia mempunyai sifat yang disebut dengan self-regulatory body. Tak kalal undang-undangnya tidak ngatur, mau tidak mau dia atur. Maka kalau SOP-nya banyak jangan salahkan KPK-nya, salahkan undang-undangnya. Harusnya undang-undangnya mengatur lebih detail. Kalau yang buat undang-undangnya siapa ya? Undang-undangnya dibuat DPR. Kalau Anda mau fair, Anda mau mengatakan bahwa jangan dibuat terlalu banyak SOP, ya atur dalam undang-undangnya secara detail, menyeluruh. Tapi jangan salah pasang karena belakangan menurut saya logikanya menjadi salah pasang. Misalnya tadi ngomong penyadapan penyadapan diatur di dalam undang-undang KPK. Sejak kapan penyadapan diatur dalam undang-undang KPK? Putusan MK sudah menyatakan bahwa penyadapan harus diatur tapi bentuk undang-undang tersendiri. Kenapa harus dibentuk undang-undang tersendiri? Karena yang nyadap bukan cuma KPK. Kepolisian juga nyadap, kejaksaan nyadap, BNN nyadap, Densus nyadap. Kenapa kemudian undang-undang KPK-nya yang mau diatur soal penyadapan? Menurut saya jangan apa konklusi mendahului analisa dan ini yang saya khawatir belakangan sudah ada konklusi dahuluan analisanya kemudian baru disusun tertib nalar ini menjadi penting supaya apa kita tidak melihat satu problem itu tiba-tiba menjadi secara keseluruhan dan kita akan lihat nanti apa hasil pansus saya membayangkan ini akan menarik mau melihat hasil pansus mudah-mudahan tidak jaka sembung bawa golok atau jaka sembung apa naik ojek gitu kalau ada penyidikan yang bermasalah, masa logikanya kemudian penyidikan yang tadi beredar di Kompas hari ini, penyidikan dan penuntutan mau diserahkan kembali ke kepolisian dan kejaksaan. Dari mana logika itu? Itu, itu di Kompas tadi pagi. Bayangan saya adalah, ini kayak seakan-akan jaka sembung naik ojek. Nggak nyambung. Jack, kira-kira gitulah, Ya kan? Antara konklusi, premisnya, analisanya, nggak nyambung. Dia bicara soal problem, penindakan, problem ini, problem ini. Kalau mau disisir, perbaiki problemnya. Salah satu misalnya begini: orang banyak bicara tadi, ada istilah sampai apa, apa tadi, bunga keras ya, apa namanya, tanaman keras. Itu logika sederhana. Kenapa? Karena novel memang yang paling senior di KPK novel memang paling senior. Kenapa bisa tercipta senioritas seperti itu? Karena kita tidak membangun sistem yang staggering, yang namanya lembaga negara independen di negara manapun, dia menggunakan apa yang disebut dengan sistem yang staggering. Apa yang dimaksud sistem staggering? Komisionernya itu tidak pernah diganti lima-limanya. Dia diganti secara berjenjang, supaya apa? Supaya dua. Yang pertama adalah dia menjaga kesinambungan kerja, yang kedua adalah dia bisa menjaga dari kemungkinan dia di apa dimonopoli oleh kekuatan partai tertentu dalam fit and proper test. Makanya kenapa dibuat misalnya ya KPK 5 tidak diganti lima limanya harusnya diganti tiga berikutnya diganti dua. Kenapa supaya ada orang lama yang akan mengawal? Ini juga pertanyaan soal kasus dan ini menarik. Misalnya begini komisioner lama menerapkan seseorang menjadi tersangka. Ya, Lalu kemudian lima lima komisionernya diganti, apakah ketersangkaan orang yang lama ini itu tidak boleh dibantah oleh lima orang yang lama orang lima orang yang baru? Tentu kita bisa mengatakan tidak boleh dong karena itu sudah melalui proses blablabla -bla, dan sebagainya. Atau pertanyaan kita balik, boleh nggak dia berpendirian bahwa itu bukan perkara korupsi? Karena dia juga penyidik, dia juga penyelidik, dia juga penuntut umum, seorang komisioner. Tentu dia bisa berpendapat bahwa menurut saya sebenarnya kasus ini bukan kasus korupsi loh dia tentu bisa berpendapat itu. Walaupun dia terikat, seakan-akan terikat sama penyidikan sebelumnya. Lagi-lagi kenapa? Ini karena problem yang staggering. Lembaga negara independen di negara manapun, itu dibangun sistem yang staggering. Di KPK nggak terbangun, dan di Indonesia memang nggak ada yang membangun itu. Praktis tidak ada lembaga negara independen yang dibangun secara staggering. Nah, maksud saya adalah, mari kita tertibkan nalar. Problem disesuaikan dengan jalan keluarnya. Kalau problemnya soal penindakan, mari kita selesaikan di tingkat penindakannya. Apa yang bisa disumbangkan nih? Apa yang bisa diperbaiki? Kalau ada pertarungan pertandi, pertarungan antara dua penyidik, logika membawa kemudian mengembalikan penyidikan ke ke kepolisian, tentu menurut saya lompatan logika yang jauh sekali. Ya ini kan bisa diselesaikan. Soal penyidik diselesaikan di tingkat penyidik. Soal penindakan, apalagi yang diselesaikan soal Selalu ada catatan kurang bahwa koordinasi dan supervisi lemah. Kenapa koordinasi dan supervisi lemah? Ya karena kita membangunnya secara lemah. Coba bayangkan koordinasi dan supervisi yang melakukan koordinasi dan supervisi di KPK itu pangkat-pangkat kira-kira apa tuh? Uh, kompol lah. Bagaimana mungkin dia bisa datang ke kapolda yang pangkatnya rata-rata sudah jenderal untuk merintah-merintah? Eh, ini koordinasi dan supervisi. nggak mungkin. Sedangkan pada saat yang sama dia tahu dia akan pulang ke kepolisian. Sama begitu dengan jaksa. Jaksa ya paling baru berapa bunga tuh kalau yang pindah ke KPK. Tiba-tiba dia harus mengkoordinasi dan mensupervisi kajati. Bagaimana mungkin dia bisa berhadapan dengan orang atasan yang dia tahu suatu saat menjadi atasan. Artinya apa? Kitalah yang membangun sistem KPK yang lemah. Kalau kita mau memperbaikinya, kita perbaikinya di situ. Jangan kemudian ujuk-ujuk seperti yang dilansir Kompas tadi pagi. Tiba-tiba kesimpulan di ujungnya adalah penyidikan balikin ke polisi, um, penuntutan kasihin kejaksaan. Jaka sembung bawa, bawa ojek, menurut saya. Ini yang dimaksudkan adalah, mari menatanya. Gerakan tertib nalar menjadi penting. Kalau ada problem di KPK, pasti penamanya manusia kok. Kenapa kita kelihatan baik? hanya karena Tuhan rajin menutup ke, ke keburukan kita. Tuhan masih rajin menutup, menutup keburukan menutup kita. Aib kita. kita. Ya menutup keburukan kita, itu aja. Jadi apa maksud saya adalah mari perbaiki, kalau memang mau perbaiki, tapi jangan keluar dengan resep-resep aneh. Baik. Karena itulah pentingnya nafas yang sama bahwa kita ingin memperbaiki KPK. Begitu. Baik, Pak Profesor Robi. baik uh, Bang Karni ya. Eh aja. Bukan. Saya diundang berkali-kali urusan ini ya. Saya kira ini harusnya terakhir lah ya. Harus ada solusi ini kita bicara problem terus. Ya. Jadi begini. Ya ada problem baru lagi. Prof. Ya makanya. To create another problem sih. Ya. Jadi maksud saya begini artinya <tuh> kalau saya melihat dari perspektif yang lebih luas ya KPK bukan lagi counterpart dua institusi yang kita harapkan dulu bukan trigger mechanism tapi lebih pada bukan ini sebagai kontra jadi bukan counter bukan counterpart tapi kontra ya malah lebih banyak lagi kompetitor menurut saya Bersaing dan tidak sehat, Pak. Ya, tidak sehat karena memang konsepnya tadi, Ucan bilang ya, ini sistem yang dibangun Buat Undang-Undang lemah. Memang ya, karena waktu itu kita sangat didukung oleh aspirasi masyarakat, ya, lepas baru itu, semua ingin baru, ingin lepas dari belenggu-belenggu itu. Kemudian, ya, kita bikin KPK terobosan. Korsup itu sebetulnya sebetulnya saya sudah tahu dari awal nggak mungkin. Tapi itu jalan keluar ketika DPR mengatakan, eh Pak Dirjen, kalau Pak Dirjen nggak mau monopoli, monopoli KPK, nggak akan jadi. Cari jalan saya. Bikinlah korsup koordinasi supervisi kalau nggak jalan dengan sekian alasan ambil alih. Tapi saya yakin dalam hati saya nggak akan jadang. Karena masing-masing ego sektoralnya tinggi sekali. Saya ingat Pak Ruki, jelis satu, mengeluh ya. Kenapa Pak harus lima? Kenapa ketua nggak punya otoritas? Saya bilang kalau ketua disuap repot kita. Lima-lima. Masa mau suap lima-lima? Makanya kolektif kalau Jadi Chen tadi saudara mengatakan korsup bukan maksud korsup penyidik. Lima orang ini yang mengkorsup yang datang ke institusi. Jangan lima orang ini hanya cuman pajang saja kan. Bukan itu maksud kita. Bahkan saya punya cita-cita salah satu komisioner jadi penuntut di sana. Enggak pernah terpikir. Itu lebih berwibawa. Apalagi yang dituntut bekas menteri, pejabat tinggi. Itu yang enggak pernah terjadi. Saya pernah kasih tahu tapi kayaknya pada enggak mau turun untuk komisioner. Ya lebih senang di TV gitu. Jadi semua yang kita pikirkan sejak awal, trigger mekanisme, korsup, pencegahan, gagal Pak. Lebih banyak penindakan dan penindakan, pun dari segi kuantitas bagus, tapi dari segi cost and benefit juga rendah Pak. Ya. Jadi kita sebetulnya hidup dalam kepura-puraan pura-pura sukses, pura-pura berhasil, sejatinya kita rugi besar dari segi cost and benefit. Sudah berkali-kali saya sampaikan, sehingga saya pikir kita memang harus membangun sistem pencegahan. Bagaimana nih nasib KPK? KPK harus ada tetap dengan pemenang yang sama, nggak usah dirubah lah ya, buat apa? Ya, tapi kalau saya melihat kalau kita mau tensinya naikin kata Johnson, Setuju tuh, Johnson, naikkan tensinya. Apa tensi naikkan? Kita bikin Densus Tipikor terdiri polisi dan jaksa. Beri wewenang yang sama, beri biaya yang sama. KPK jangan diganggu gugat, biarkan saja. Dan kita lihat nanti kalau mau jadi kompetitor, lihat kompetitor siapa yang bagus. Rakyat menilai siapa yang efektif. Itu lebih fair, lebih objektif daripada kita gugat-gugat undang-undang KPK sembilan rupa. Kita bikin yang baru. Kita lihat kenapa ini harus diselamatkan ini karena kalau kejadian Aris ke DPR itu membuka semua persoalan Pansus sudah melihat begitu fakta-fakta yang kita lihat sendiri kita dengar saya kaget nih Pak baru dengar bahwa kasus Probosi Tejo barang buktinya dibuat made by bukan barang bukti hasil kejahatan itu itu sebetulnya tidak termasuk barang bukti tidak bisa dijadikan untuk menjatuhkan hukuman aneh gitu kalau sampai 6 miliar 2006 zamannya Ruki di situ ini perlu jawab kepada publik saya baru dengar mungkin bapak juga kaget jadi Pak Hamzah kita harus terbuka pak ya untuk demi kebaikan bagaimana ke depan jadi ke depan ke depan menurut saya semua SOP yang dibangun KPK jilid satu pindahkan ke Undang-Undang KPK kenapa enggak gitu kalau mau lebih baik Lalu bentuklah Densus Tipikor, polisi jaksa, jadi satu. Pilih yang terbaik, kita lihat. Saya kira itu jalan keluar Pak. Tapi kalau kita bilang KPK direvisi, KPK dibongkar, KPK dibubarin, nggak ada. Malu kita semua luar. Karena KPK ini namanya luar biasa di luar Pak. Saya tahu luar biasa, jadi harus dipertahankan. Tapi yang tadi, apa namanya, Duren tuh tadi. Nah itu dikeluaran keluarkan aja. Saya kira itu lebih bagus karena saya tahu sendiri internal KPK saya tahu Pak bagaimana SPI-nya berat juga menghadapi tekanan-tekanan di dalam sama saja dengan birokrasi sekarang sama ada inspektor agenda ada inspektur semua tapi tetap saja tidak berfungsi dengan baik jadi masalahnya bukan masalah masalah undang-undang sepenuh tapi orang yang melaksanakannya tidak memahami filosofi visi dari KPK itu sendiri sebetulnya ya sehingga pimpinan ya lebih baik duduk diam-diamnya cukup gelar perkara tapi sebetulnya dia harusnya terjun juga kalau korsup itu harus pimpinan mana mungkin pangkat lebih rendah datang ke sana kan nggak luhis buat saya jadi ini yang terjadi sehingga korsupnya nggak jalan nah soal style leadership penting Kasus seperti ini kejadian kalau saya lihat Aris tadi cerita ini mungkin masalah tersumbat. Ada sumbatan-sumbatan yang dia tidak bisa e, tembus sehingga dia keluar. Jangan salahkan pansus juga. Sebetulnya enggak perlu begitu. Justru dia datang ingin mengatakan ini loh ada masalah dan trans KPK harus transparan. Kan begitu bahasanya pasal lima. Ya integritas akuntabilitas terang, maksudnya transparan kepada publik bukan kepada pimpinan pada publik setiap langkah KPK itu tanggung jawab pada publik siapa ya kita kita ini kalau itu dibuka ke publik bukan buka aib memang harus menurut undang-undang KPK seperti itu nah disitulah beratnya jadi pimpinan KPK beratnya jadi pegawai KPK bahkan saya konferensi di anti korupsi di Yunani itu Aten 2008 ya. Nih Ribadu itu kepala Nigeria KPK di Nigeria itu sekarang stateless. Dia hantam peng, kekuasaan kekuasaan jahat eh, tuh dihantam ternyata lawan politik mau megang kekuasaan dibubarin KPK diuber-uber dia. Dua dari Ukraina pimpinan KPK dibunuh diculik jadi kalau kita lihat dari perkembangan Indonesia, maaf ya, nggak seberapa Pak. Jadi risiko jadi pimpinan itu luar biasa. Nah ini harusnya pimpinan siap. Kalau dia tersangka ya hadapi. Ikuti itu hukum sampai kemana aja Pak. Kalau memang benar atau sih bebas. Tapi tidak di, di tengah jalan. Ini yang celaka kita. Ya. Henti di tengah jalan, kita tidak jelas mana yang betul, mana yang salah. Nah, di sini masalah ketidakadilan, ketidakpastian. Jadi, kita juga harus menyalahkan KPK, menyalahkan juga institusi lain yang harusnya dia melanjutkan, tidak melanjutkan. Ini masalah, sumber masalah kembali ke persoalan yang tadi, masalah Aris dan Novel. Saya kira kalau pimpinannya, leadershipnya cukup baik, selesai, tidak perlu harus keluar, sebetulnya. Tapi karena mungkin leadershipnya kurang baik, ya maaf ya, ini lima pin KPK kok sampai keluar gini kan ada apa gitu? Ibarat kita punya rumah tangga ngurus anak yang nggak bisa, kemudian ada masalah keluar. Nah ini kan malu kita. Gitu. Ya sebetulnya saya tidak ingin seperti ini, tapi cuman karena sudah begini ya kita harus cari jalan keluar. Apa yang terjadi gitu? Artinya di sini sekali lagi kembali kalau memang mau bentuk KPK yang akan datang pansel itu harus betul, betul betul lebih lebih luas pemikirannya tidak asal menunjuk orang tapi juga harus betul betul be, melihat segala macam syarat-syarat terutama karena di lembaga penegak hukum pidana paling tidak jaksa polisi itu harus ada jaksa polisi harus ada memang makanya dari dulu Syaratnya itu ada unsur pimpinan jaksa dan polisi. Kenapa harus nggak ada gitu? Timpang sehingga tidak ada kontrol penyidik lah yang lebih mengontrol pimpinan. Ini berbahaya. Jadi teman-teman keras itu makin keras, Pak. Kalau begini, jadi kita harus coba cari solusi. Solusi saya dalam pikiran saya sekarang ya sudah. Kalau memang begitu, tinggal kita pilih kita revisi undang-undang bentuk Dewan Pengawas, KPK hanya Dewan Pengawas, Polisi dan Kejaksaan membentuk Dewan Densus khusus untuk tipikor. Dengan biaya dan anggaran yang sama, dengan pemenang yang sama, kita lihat bagaimana sebaiknya nanti. Tapi terpilih, pemilihan Densus itu terpilih, tidak asal pilih, tidak asal tujuh oleh pimpinan, tapi terpilih. Nah kita lihat sekarang, jangan jangan satu dibubarkan, satu dibentuk, dua-duanya berjalan, maka mungkin lebih baik dengan tensi yang begitu peningkatan-peningkatan kita akan lebih meningkat baik kos dari segi anggaran dengan penghasilan yang kita bisa masukkan dari korupsi kan lebih baik lebih meningkat lagi ini yang saya lihat yang belum kita lihat bagaimana caranya kita membangun sistem nah kalau pencegahan seharusnya ini saya tahu tuh jadi satu begitu ada masalah satu kementerian KPK nggak langsung ditinggal nggak cukup di blow up tapi langsung masuk korup harusnya begitu memang sop-nya begitu ada masalah di kementerian dia tindak tindaklanjuti penindakan tapi dia masuk ke korup manajemennya dibenahi segala macam itu yang betul jadi sistem pendidikan penindakan pencegahan jalan bersama-sama jangan terus ditinggal tunggu lagi sampai ada masalah ambil lagi gitu nah ini yang terjadi nggak difahami korup itu jadi satu masih jalan, jilid dua sudah gak jalan, jilid tiga jilid empat apa lagi. Nah ini persoalan kita. Jadi eh, saya kira perkembangan ke depan, pertama masalah konflik di antara ini, yaitu saat Bagus Johnson, presiden harus turun tangan ya. Saya ingat Pak Bagirmanan, ketua MA dengan Pak Ruki ya. presiden turun tangan selesai. Tidak sampai terus-menerus kelas seperti ini kan tidak juga baik dilihat oleh rakyat. Ini harapan tapi kok ada masalah di dalam. Sampai terbongkar tahun 2006 ada masalah. Makin lama makin dalam lagi itu. Nah ini jangan sampai seperti itu karena bagaimanapun KPK Republik Indonesia kan. Bukan KPK saya, bukan KPK siapa-siapa. KPK sama-sama KPK kita. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Pak Prof, kesimpulannya revisi. Revisi. Undang-undang. Undang KPK, bentuk Dewan Pengawas, titik, tidak lagi dirubah yang lain, tapi Densus Tipikor dibentuk, gabungan kepolisian kejaksaan, dengan biaya yang sama, kewenangan yang sama, tapi selektif. Tapi tadi juga ada pembicaraan supaya undang-undang penyadapan dibikin sendiri. Undang-undang? Penyadapan. Ya memang kalau memang perintah harusnya segera dibuat undang-undang penyadapan. Tapi saya ingat undang saya undang-undang telekomunikasi sudah mengatur penyadapan itu. Ya, gini pak, penyadapan dalam rangka penyidikan kalau telekomunikasi yang lain mungkin mungkin lebih lain. Enggak di dalam undang-undang itu penyadap uh, tanpa izin, tanpa wewenang dan ya, apa? Ya memang Nah itu yang terjadi sampai sekarang 2009 KPK tidak lagi diawasi rekam info karena ada putusan MK seharusnya SOP-nya diperketat di KPK. Nah saya kira revisi Undang-Undang Tipikor perlu, perlu bikin hukum acara khusus mengenai Tipikor, acara khusus diatur secara rinci dan ketat bagaimana cara penyelidikan, penyidikan, penyadapan. Jadi bersamaan seperti itu. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bro. akhirnya berakhir juga diskusi kita. Sebagai penutup, saya ingin kutip sekali lagi bahwa tidak akan ada perdamaian tanpa keadilan, tidak ada keadilan tanpa kebenaran, dan tidak ada kebenaran tanpa ada yang berani mengutarakannya. Fakran, tokoh Islam Amerika, kita ketemu ALC si, yang akan datang.